Tepat pada Senin 2 Mei 2022 kemarin, Ridho Roma telah bebas bersyarat setelah menjalani hukuman 16 bulan penjara akibat kasus narkoba. Sang ayah, Roma Irama, pun tak henti-hentinya mengucap syukur. Seluruh keluarga dan orang-orang terdekat pun turut berbahagia. Rasa senang bercampur haru tak bisa ditampik dari benak Roma Irama. Terkait kebebasan sang putra tercinta, penyanyi dangdut legendaris Roma Irama komentari bebasnya Ridho Roma dari penjara. Ia menyebut putranya makin gemuk. Alhamdulillah Ridho sudah bebas, kira-kira tanggal 5 Mei, ternyata kemarin, ungkap pedangdut berjuluk Bang Haji itu. Lantun lagu Darah Muda itu juga mengomentari berat badan Ridho Roma yang menurutnya bertambah. Saya sudah ketemu, gemuk banget, sehat, ujar Roma Irama. Lebih lanjut, Roma Irama mengucap syukur melihat Ridho yang kini sudah menghirup udara bebas. Senanglah, kami gembira bahagia. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran ke depannya, ucapnya.